diedarkan banyak bahasa. Sebagai contoh, tuan-tuan, disebut dalam bahasa Arab, antaranya bahasa selain daripada bahasa Inggeris. Dia nyatakan secara jelas, li'annahu hakata ahabballahu al-alam hatta bathala ibnahu al-wahid. Demikianlah Allah Ta'ala telah meletakkan kasih sayangnya kepada mereka yang berada di alam ini, sehinggalah Allah Ta'ala menentukan anaknya. Oh, Allah ada anak. Allah ada anak. Kita kena tahu ya, agama Kristian mengatakan Allah ada anak bukan maknanya Allah itu bersetubuh dengan Maryam lalu dapat anak. Mereka kata Isa itu adalah anak Allah atas makna kiasan. Pun begitu, tidak diterima dalam Islam, dihukum kafir. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalith thalatha, iaitu Nasara. Sebab itu kita di sana kita sebut ada perkara yang boleh membatalkan iman dan Islam. Jadi buku-buku ini diedarkan secara percuma. Begitu juga serangan daripada dalam, yang mengaku Islam, yang mengaku salaf, yang mengaku ahlul bait, sedangkan ahlul bait salafus salih jauh daripada mereka. Contohnya siapa? Iaitu buku yang diedarkan di negeri-negeri di Malaysia ini, Melaka, Johor termasuk Selangor. Ini baru saya ambil semalam buku ini. Di masjid-masjid diedarkan buku ini secara percuma. Bukan satu buah, empat buah tebal dia macam ni. Tebal dia. Usahanya ajaran-ajaran sesat ini untuk menyebarkan ajaran sesat mereka. Begitu semangat. Kita tak tahu, kita fikir masa apa dengan hari ini. Kita fikir benda lain. Orang yang berpegang dengan ajaran sesat ini, dia fikir macam mana kita nak hancurkan umat Islam. Dibagikan buku secara percuma. Kalau kita pun kita jual. Buku tebal ni percuma. Apa buku ni? Apa dia buat? Diedarkan seluruh masjid-masjid di Selangor, di Melaka, di Johor. Buku apa? Buku ajaran Rafidatul Syiah. Sekali lagi, kita kembali kepada tadi. Iaitu ada usaha untuk merosakkan umat Islam. Tanpa orang sedar. Kalau tidak ada sesiapa para pendakwah, para da'i yang benar-benar mempertahankan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mudah kita akan lebih kuasa dan dewasa. Buku ini diedarkan. Alhamdulillah kita tahan ini. Buku ini tu jodoh dia, tajuk dia cantik, Meniti Titian Kebenaran, Menyingkap Kebenaran Mazhab Rasul, Mazhab Rasul dan Mazhab Ahlul Bait. Kita kena tahu ajaran sesat ni dia tak pakai baju buruk. Dia pakai baju cantik, baju yang mahal-mahal. Dia guna nama yang cantik-cantik, yang orang akan tertarik, seperti Ahlul Bait. Syiah mempergunakan nama yang cantik ini, Ahlul Bait, iaitu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyebarkan ajaran sesat mereka. Bila kita tengok, oh ini Ahlul Bait, baguslah. Baca-baca dalam, rupanya Syiah. Ini edar ni bukan di tempat mereka. Dia edarkan di masjid-masjid secara percuma dengan sebotol air. Orang nak ambil air, kena ambil 4 buah buku dulu. Khatam 40 buku dulu sambil minum air mineral. Ini usaha. Usaha apa ni? Nampak tak? Usaha merosakkan akidah umat Islam secara agresif sekarang ni di Malaysia. Begitu juga buku yang sama daripada ajaran Syiah, yang berjudul Inilah Khulafa Ar-Rashidin Rasul. Dia nak jelaskan bahawa Sayyidina Abu Bakar bukan khalifah, Sayyidina Umar bukan khalifah, Sayyidina Uthman bukan khalifah. Yang khalifahnya imam-imam mereka 12, 12. Ini buku dia. Kita sebut dalam hadis, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin. Khulafa ar-rashidin itu kata Syiah apa dia? Iaitu imam-imam mereka. Jadi supaya kita ni pergi mengikut ajaran Syiah, ada usaha untuk mengusahakan akidah umat Islam. Dan Syiah merupakan golongan yang telah difatwakan sesat. Difatwakan sesat. Pun begitu, walaupun mereka difatwakan sesat, mereka cukup berani untuk menyebarkan ajaran mereka. Betul tak? Mereka sanggup menyaman jabatan mereka yang punya autoriti dalam jabatan agama, seperti JAKIM dan JAIS. Mereka sanggup. Takut apa? Tak boleh berani. Kita ni masalah ni. Kita ni.
Ahli sunnah wal jamaah meningkus. Tak cakap apa-apa. Sebab tu kita mengajak diskusi golongan Syiah, ajaran sesat mana yang membawa pergaduhan ataupun perbalahan di kalangan masyarakat. Mari kita duduk sama. Jangan takut. Kita bukan makan orang. Ha? Jadi duduk sama untuk kita selesaikan masalah. Jadi usaha untuk merosakkan akidah umat Islam ini banyak. Kemudian antaranya, ini paling besar sekali. Paling besar sekali. Iaitu usaha untuk memesongkan akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hati-hati umat Islam zaman sekarang. Usaha untuk merosakkan perpaduan umat Islam pada segi akidah, bukan pada tahlil, bukan pada yasin, bukan pada kunut, bukan pada baca Quran pada mayat, bukan sambutan maulid, bukan itu, tapi dia nak merosakkan akidah umat Islam secara serius dan agresif. Buku ini diedarkan secara percuma, berdozen-dozen, berkotak-kotak. Bila? Iaitu apabila umat Islam pulang daripada haji. Apabila umat Islam pulang daripada umrah. Buku ini disebarkan dalam pelbagai bahasa. Ada siapa pun, ya Allah, yang menjelaskan bahaya buku yang diedarkan secara percuma. Ada siapa? Kita kesal dengan ini. Mana prihatin kita kepada umat Islam? Bukankah dalam riwayat ada menyatakan, "Man lam yahtam bi amri mu'min falaysa minhum?" Dan siapa yang tidak mengambil berat tentang umur perkara berkaitan dengan orang mukmin, maka dia bukan mukmin, maknanya tak sempurna imannya. Allah Taala dan Rasulullah mengkritik orang-orang seperti macam ini. Tidak ada ihtimam yang dia fikir saya nak tunggu gaji masuk. Bila gaji masuk ni? Nak shopping? Nak beli barang? Ini yang berlaku. Okey. Apa yang diedarkan? Diedarkan bila mana orang pulang daripada haji tu dibagi percuma. Agresif dia. Kita yang tak tahu. Kita yang tak tahu. Kita akan tengok, buku ini keluaran satu jabatan. Dia tulis akidah Imam Empat. Akidah Imam Abbas. Akidah bagus lah ni. Kita pun baca dalam kapal terbang sebelum sampai ke KLIA. Baca. Rupa-rupanya di dalamnya terdapat akidah yang bercanggah dengan akidah mazhab empat itu sendiri. Bercanggah dengan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bercanggah dengan akidah yang dibawa oleh Salafu Ummah dan Khalafu Ummah. Dan bercanggah dengan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah Al-Asyairah, serta bercanggah dengan akidah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apa dia salahnya? Pertamanya, kita kena tahu bahawa kita orang Islam menyembah Allah Ta'ala, Tuhan kita, berbeza dan berbeza dengan sembahan yang lain. Berbeza, tak sama. Sembahan yang lain, orang bukan Islam, dia sembah satu benda, berhala. Ada tubuh badan, ada tangan, ada kaki, ada moncong banyak, duduk bersila, pakai kain, keluar perut, buncit, nampak pusat. Itu sembahan mereka. Ada kaki dan sebagainya. Kita orang Islam, istimewanya kita dalam satu segi menyembah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini tidak sama dengan makhluk. Sama sekali. Tak sama dengan makhluk. Dia bukan berbiji mata dua. Dia tidak, Allah Ta'ala ini bukan bertempat. Tidak berada zatnya di atas arasy. Tidak berada di langit. Bukannya mempunyai kaki. Allah Ta'ala tidak ada kaki. Tapak kaki pun tak ada. Kerana Allah Ta'ala yang mencipta kaki. Mana mungkin kita kata Allah Ta'ala ini yang kita sembah berkaki, bertangan, bermata, bermulut, berupa bentuk. Kalau begitu, samalah sembahan dengan orang lain yang bukan agama Islam. Jadi kita ada keistimewaan. Kerana Allah Ta'ala menyifatkan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak serupa dengan kita. Dan Allah Ta'ala tidak mempunyai kaki. Tidak ada pun dalam Quran sebut Allah itu bersifatnya kaki. Tapi dalam ini disebut. Dia kata apa? Mesti beriman bahawa Allah itu mempunyai telapak kaki. Wal a'yadzu billah. Ini boleh main bola ni.
malam ni ada perlawanan bola Malaysia lawan Indonesia. Allah ada tapak kaki ni menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Kalau kata Allah Ta'ala mempunyai tapak kaki, kemudian dia kata Allah Ta'ala ada jarinya, ada banyak jari, kemudian Allah Ta'ala ada dua biji mata. Mana dalam Quran sebut Allah ada dua biji mata? Mana? Tidak ada. Bohong. Pengkhianatan kepada Al-Quran, pengkhianatan kepada akidah salaf, pengkhianatan kepada akidah Ahli Sunnah wa Jamaah. Dan buku ini diedarkan secara percuma dan tidak ditahan di mana-mana negara, kecuali saya faham Brunei saja yang menahan. Brunei saja yang menahannya. Okay, betul, saya bagi soalan yang cantik. Sebenarnya kita masalah tu kenapa kita jelaskan? Supaya orang awam dapat tahu, supaya orang awam dapat penjelasan tentang bahaya dan ancaman kepada kita sekarang ini. Kita katakan sepatutnya benda ini dimainkan peranannya oleh pihak-pihak yang berwajib, tetapi kita husnuzanlah, mungkin ada kelemahan dan satu segi, dan kita bersedia untuk membantu mereka dalam menjelaskan bahaya fahaman-fahaman macam ini. Ini buku ini diedarkan secara percuma. Sekali lagi, kita masih lagi dalam mihwar perbincangan menjelaskan bahawa kita mempunyai serangan ancaman yang besar, sama ada daripada luar agama Islam ataupun daripada dalam mereka yang mengaku sebagai mukmin ataupun muslim, ataupun mengaku sebagai salaf, ataupun mengaku sebagai ahli bait. Kita kembali kepada topik kita. Pertama sekali, berkaitan dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan ancaman ke atasnya, Allah Taala telah menyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila berlaku murtad di kalangan kamu, maknanya akan berlaku murtad, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan satu kaum, satu kumpulan yang mana mereka menyayangi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyayangi mereka. Kumpulan ini dipuji oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini. Siapa kumpulan ini? Bila mana turun saja ayat tadi dalam surah Al-Maidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk di belakang bahu seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari rahimahullah wa radhiyallahu anhu, lalu sabda baginda, "Hum qaumu hadza." Dia tepuk di belakang bahu sahabat Nabi Abu Musa Al-Ash'ari, lalu menyatakan, kaum yang dipuji dalam ayat Al-Quran tadi ketika mana berlakunya murtad di kalangan umat Islam, kaum ini akan mempertahankan akidah Islam, kaum itu adalah kaum yang akan keluar daripada silsilah Imam Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Nabi. Boleh faham? Dan dari segi sejarah, dari silsilah keturunan Abu Musa Al-Ash'ari ini, tidak ada seorang yang benar-benar mempertahankan akidah Nabi SAW, akidah yang benar ini, kecuali seorang lelaki yang bernama Ali bin Ismail Imam Abu'l Hasan Al-Ash'ari. Bukan Ash'ari Akam. Tuan yang tidak faham, Imam Abu'l Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, hidup pada 200 dan 300 Hijrah. Fatrah itu dia mengumpulkan antara zaman salaf dan juga zaman khalaf. Akhiran zaman salaf, akhiran zaman khalaf, iaitu sebelum 300 dan juga selepas 300 Hijrah. Dan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari inilah yang telah membukukan ilmu akidah dan menyusun kembali. Dia tak bawa akidah yang baru. Jangan kita kata, kalau kita ikut Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, maknanya akidah kita ni lain lah dengan mazhab 4, sebab mazhab 4 sebelum tu, Nabi pun sebelum itu. Jangan jadi cuma, jangan tak faham. Kita kata, bila kita kata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akidahnya tauhid, takkanlah kita nak cakap Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam tidak berakidah tauhid. Sama lah. Bila kita kata akidah kita sama apa yang disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari pada 2 Hijrah, sama dengan akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab dia ambil dalil daripada Al-Quran dan hadis. Siapa Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ini? Iaitu ulama yang
pertahankan akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkannya serta ramai ulama berpegang dengan ilmu akidah beliau seperti Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari dan selainnya daripada pencetus Islam Imam Al-Ghazali dan ramai lagi. Okey, jadi akidah ini sesuatu yang amat penting. Siapa pula ahli sunnah wal jamaah? Siapa tu? Siapa dia ahli sunnah wal jamaah ini? Mereka yang mengikut sunnah iaitu akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mereka seakidah dengan para sahabat. Dan keperluan kita mengikut ahli sunnah wal jamaah ini adalah perintah agama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi menyatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibn Hibban, alaikum bil jamaah. Kita mesti berpegang dengan jamaah. Jamaah di sini maknanya ahli sunnah wal jamaah, iaitu mereka yang mengikut akidah Nabi sunnah dan bersama dengan akidah majoriti umat Islam. Dalam riwayat yang lain sebut sawadul a'zam. Dan sumber kita ahli sunnah wal jamaah tidak lain dan tidak bukan adalah Quran, hadis dan juga ijma'. Mengikut fahaman yang betul, guna Quran, guna hadis, mengikut fahaman yang betul. Tidak seperti mana slogan yang diwar-warkan oleh golongan yang dinamakan sebagai Wahabi. Fahaman Wahabi ini yang menghukum kafir ulama Islam, menghalalkan darah ulama Islam, membunuh ulama Islam, menghancurkan umat Islam di tanah Hijaz dan selainnya, membidaahkan amalan umat Islam, membakar kitab-kitab Islam, menukar isi kandung kitab-kitab ulama. Mereka ini mengaku ikut Quran sunnah, Quran sunnah, tapi bohong bila kita kaji. Bohong. Sebab apa? Sebab mereka hanya mempergunakan nas kemudian berpegang dengan makna yang tidak dimaksudkan di dalam ayat Al-Quran. Seperti apa? Ayat yang diturunkan kepada orang musyrik diletakkan kepada orang Islam supaya boleh bunuh orang Islam. Ini dia. Begitu juga ayat-ayat mutasyabihat, mereka cuba menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, mempergunakan Quran dan hadis. Bukan semua orang yang guna Quran dan hadis mempergunakan Quran dan hadis tu, mereka tidak benar. Kita lihat di Syria contohnya, ada satu ajaran sesat di negara Syria. Sekarang ini sedang bergolak. Ada satu ajaran, mereka ni tak solat. Bila kita tanya kenapa kau tak solat, dia kata sebab dalam Quran kata jangan dekati solat. Dia baca ayat Quran, la taqrabu solat, jangan dekati sembahyang. Tengok, nampak tak bagaimana orang yang mempergunakan ayat Quran bukan pada maksudnya yang benar. Begitulah yang dilakukan oleh ajaran-ajaran sesat yang lain. Sedangkan ayat itu bermaksud la taqrabu solat, sambunglah. Wa antum sukara, jangan kamu dekati sembahyang dalam keadaan kembali, kamu mabuk. Nak sembahyang macam mana mabuk? Terus sembahyang nanti terlantuk binding pecah kepala. Mabuk tak boleh, solat dalam keadaan mabuk pun tidak boleh. Itu maksudnya, tapi dia ambil sekat-sekat, potong sana, potong sini. Jadi kita kata beriman dengan Quran dan hadis, dalil kita Quran dan hadis cuma mengikut fahaman yang betul, iaitu disiplin yang dinamakan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kemudian secara umumnya ahli sunnah wal jamaah ini siapa? Dinyatakan oleh para ulama seperti Imam Hafizul Murtada Az-Zabidi yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini terkenal kerana oleh siapa? Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ada syarah dia. Kitab Ihya Ulumuddin ini 6 jilid. Dia syarah dia lebih kurang 20 jilid yang berjudul Ithafu Salatul Muttaqin Bisyarah Ihya Ulumuddin. Dia syarahkan kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab itu disebut, "Idza utliqa ahlu sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asyairah wal maturidiyah." Bila mana dinyatakan ahli sunnah wal jamaah itu siapa? Mereka adalah asyairah dan maturidiyah. Macam mana nak sebut tu ustaz? Tergeliat dia dah, asyairah dan maturidiyah. Tak kisah. Yang penting berpegang dengan akidah yang mereka bawa, jangan berpegang dengan akidah yang sesat. Okey. Kemudian untuk kita menjaga akidah kita ini, pertama sekali kita mesti terus berada dalam, macam kita sebut tadi lah, istiqamah. Terus berada dalam akidah ahli sunnah wal jamaah ini. Dan yang keduanya adalah kita menjauhkan diri daripada perkara yang boleh menyebabkan kita dihukum murtad. Kerana murtad ini bukan hanya berlaku dengan seseorang itu pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara ataupun Jabatan Agama nak kata saya murtad. Bukan itu sahaja dihukum sebagai murtad. Dan bahkan murtad boleh berlaku di rumah kita,
Boleh berlaku dalam kereta kita. Boleh berlaku ketika mana anak-anak membaca internet. Boleh berlaku. Ha, kalau ajaran itu sesat, jelas sesatnya, boleh berlaku murtad. Ha, kerana murtad ini ada tiga perkara yang menyebabkan seseorang itu jatuh kepada kancah murtad. Yang ketiganya, kita mesti hindari ajaran yang salah seperti Syiah tadi kita sebut. Ada juga pemahaman Wahabi yang jenis menyamakan Allah dengan makhluk. Pokok Wahabi ini dia menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka kata kami tak samakan pun. Bohong. Kita ada bukti yang jelas mereka menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Antaranya mereka sebut apa? Allah mencipta manusia mengikut bentuk rupa Allah. Kata itu menyamakan Allah dengan makhluk. Dia kata Allah mencipta manusia seperti mana rupa bentuk Allah pun menjelas menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi kita perlu ada makrifah mengenai Allah Ta'ala. Kemudian makrifah itu adalah mengenai sifat-sifatnya. Dan kita nak kenal Allah Ta'ala ni bukan dengan kita khayal. Tak boleh khayal. Mahma tasawwar tabi balika fallahu bi khilafi dhalik. Tak boleh bayangkan zat Allah Ta'ala di benak pemikiran kita. Tidak boleh. Allah Ta'ala dirinya tak sama dengan mana-mana makhluk. Kemudian kita mesti berpegang dengan aqidatul tanzih. Inilah aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa dia? Aqidatul tanzih mensucikan Allah Ta'ala daripada sifat makhluk. Aqidatul tanzih. Supaya kita tak jadi seperti Nasar, Yahudi. Saya waktu saya di Mesir, tuan-tuan, saya masuk dalam satu makbat Yahudi. Makbat orang Yahudi. Dan Kristian Yahudi. Dalam tu kita buka buku mereka. Buku mereka tertulis dalam bahasa Arab. Ini dia tulis buku tentang akidah orang Yahudi. Dia tulis oleh orang Yahudi dalam tempat makbat orang Yahudi sendiri. Kita buka, kita tengok. Dia kata apa? Dia kata orang Yahudi ni akidah Yahudi. Mereka menyebut, kami beriman dengan Allah yang duduk, bersifat duduk di atas arasy. Ini akidah Yahudi. Itu orang Islam. Beza akidah kita dengan mereka. Beza akidah kita dengan Yahudi. Kita kata apa? Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Kita tanzihkan dia. Yang ini kita sebut, kita sucikan Allah Ta'ala daripada penyamaan dengan makhluk. Jadi kita kena fokus pada masalah tanzih. Okay, jika ditanya di mana Allah, kamu sembah Allah, Allah di mana? Ini kita bicara pasal akidah tauhid berkaitan dengan Allah Ta'ala. Kalau kata Allah Ta'ala di mana, jawapannya apa? Allahu mawjudun bila makan. Allah Ta'ala ada tanpa bertempat. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Dia bukan berada pada satu tempat, bukan berada di mana-mana tempat. Tapi adanya Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada tempat. Langit tempat, arasy tempat, kawasan-kawasan lain adalah tempat. Allah Ta'ala tidak berada di mana-mana tempat. Tapi ilmunya, dia mengetahui di mana sahaja kita berada. Bukannya dia berada di satu tempat. Kenapa penting sangat kita nak sebut benda ni? Inilah beza kita. Kita menyembah Allah Ta'ala, Allah yang sebenar, dengan bezanya Allah yang dikatakan di sisi agama Yahudi dan Nasrani. Kita kata Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Nampak tak tulisan di atas? Bahasa Arab. Kita cuba kita baca lah. Dia dengar saya, dia cakap kan. Kita baca sama-sama boleh? Ikut saya. Allahu jangan ngantuk je dah breakfast. Allahu mawjudun bila makanin. Allah ada tanpa tempat. Allah exists without a place. Allahu nahiye jagau tu Urdu Syahrukan cucu-cucu Tahir tengok ikut-ikut kan. Jadi ini ijma ulama tentang Allah Ta'ala. Di mana Allah? Allah ada tanpa bertempat. Manakala nas-nas mutasyabihat yang lain hendaklah difahami mengikut disiplin ilmu Ahli Sunnah wal Jamaah, dan bukan dengan hanya baca buku tanpa kita ada basic agama lalu kita menterjemahkan. Tak boleh. Dia mesti ada talaqqi, ada disiplin dan sebagainya. Diijmakkan oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Hafiz Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, wa ajma'u Ahli Sunnah wal Jamaah ala anna Allah Ta'ala la yahwihi makan. Bukan makan nasi,
la yahwihi makan tempat. Telah sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah bahawa Allah Ta'ala ada tanpa bertempat. Ha, ini dia. Bila, bila mana ditanya tentang Allah di mana Allah Ta'ala. Ini tak kira kita. Okay, kemudian mengenal Rasulullah. Kita kena kenal Rasulullah dan ikut. Itu paling penting. Ha? Ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Ikut apa yang disyorkan. Kalau perempuan, wanita, muslimat kata macam mana? Ustaz, saya nak ikut Rasulullah. Saya lain dengan Rasulullah. Saya gender saya lain. Ha. Jadi, cara ini ikut apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW yang dikhususkan pada muslimat. Jadilah seperti Sayyidatuna Aisyah. Jangan jadi seperti Syiah. Syiah ini mereka hina, kafirkan Sayyidina Aisyah. Sayyidatuna Aisyah. Aisyah adalah ulama yang hebat. Sahabat-sahabat Nabi pun belajar ilmu dengan dia. Dan dia seorang wanita, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kena kenal saya cinta kepada Rasulullah SAW. Allah. Ini beberapa sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah dikatakan sebagai kubur ibu Nabi Muhammad SAW yang tidak dijaga sejarah Islam. Kita bukan kata kita sembah kubur tak, tapi tidak dijaga. Walaupun dikatakan riwayatnya adalah kubur ibu Nabi, yang jagalah, peliharalah. Kita boleh jaga kesan-kesan istana, peperangan-peperangan lama, kesan-kesan dia kita jaga. Tapi sejarah Islam kita tak jaga, hancur habis. Sekarang ini hancur sejarah-sejarah Islam. Bahkan rumah Nabi Muhammad SAW pun bersama dengan Sayyidatuna Khadijah dihancurkan. Ini dihancurkan. Kita katakan, apa pun maksud yang kamu hendak nyatakan, kita kena lihatlah kepada sayap, kepada sejarah. Kan? Sejarah ini, ini sejarah. Bukan kita nak sembah rumah tu. Lain tuduh orang. Masalahnya mereka menuduh orang. Nanti aku, kalau aku jaga kisah-kisah sejarah ni, kau orang sembah. Ini menuduh kita kafir. Cepat sangat golongan Wahabi yang mengaku Salafi ini mengkafirkan umat Islam. Ini rumah Rasulullah bersama dengan Sayyidatuna Aisyah sebelum dihancurkan habis-habis. Yang peliknya, tokoh-tokoh Wahabi, ya? Tokoh-tokoh Wahabi, kesan sejarahnya dijaga. Spek matanya yang tokoh-tokoh Wahabi yang dah mati seperti Salih Al-Thaimin itu, spek matanya, dia dah mati dah. Spek matanya dijaga, disimpan, letak dalam museum, buat satu bangunan yang besar. Setelah mana orang tu mati, jam dia dijaga, buku dia, pen dia, semua dijaga. Tokoh mereka, mereka jaga kesan. Tapi tokoh kita, Rasulullah SAW dihancurkan. Dihancurkan. Dan jelas di sana mereka fahaman yang hulu ni, yang melampau ni, nak menghancurkan kubah Nabi Muhammad SAW. Jelas. Dalam kajian-kajian mereka, mereka kata sepatutnya kita hancur je kubah Nabi. Kadang-kadang kita pergi masjid Nabawi tu ada kubah, kubah ni hijau. Kata hancur ni syirik. Oh, apa yang syirik? Orang tu sembah kubah. Kita pergi ziarah kubur Nabi, kubur Nabi kita sembah kubah. Tidak. Ini masalah su'udzam, sangka buruk kepada orang. Betul tak? Cepat sangat sangka buruk. Sangka buruk ni bukan pada masalah keluarga, adik-beradik, jiran dan jiran saja, tapi masalah akidah juga. Okey. Ini kita sedih. Sepatutnya sejarah ini dijaga. Kemudian kita perlu memelihara akidah dan berjaga-jaga daripada perkara yang murtad. Murtad ini boleh berlaku dengan tiga perkara. Yang pertama sekali adalah kepercayaan yang salah, akidah yang salah. Kepercayaan yang salah boleh menyebabkan orang itu jatuh kepada kemurtadan. Contohnya macam mana? Contohnya dia ni sakit belakang 20 tahun. Pergi jumpa bomoh. Bomoh pun jampi, hey, mambang tanah, mambang laut, mambang anjing sungai apa. Balik dia sembuh. Dalam hati dia kata, yang sembuhkan aku tu bomoh, bukan Allah. Dah 20 tahun aku sakit, Allah Ta'ala tak sembuhkan. Kepercayaan macam ni batal Islam. Murtad. Begitu juga kadang menyamakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, ini boleh membawa kepada kemurtadan. Jelas. Keduanya, iaitu daripada perbuatan, af'al. Dan ini dihukum ke atasnya kalau mereka ini buat sahaja dikira murtad. Maksudnya apa? Contohnya, meminjam Al-Quran Karim, membuang Al-Quran di tempat-tempat yang kotor, itu perbuatan murtad. Begitu juga
kertas-kertas agama yang ada tertulis nama Allah, ayat-ayat Al-Quran dibuang dalam keadaan istighfar. Perbuatan perbuatan itu haram ke maksiat? Murtad. Terbatal iman dan Islam. Banyak perkara ini berlaku. Kita lihat dulu ada budak-budak remaja, sebahagian lah tak aman, yang ikut black metal. Pernah dengar? Black metal. Mereka ingat ada satu hal.